Ibu, Akila udah siap, Bu. Iya, Akila. Tunggu bentar ya. Ini uangnya kamu. Gak usah, Bu. Kan uang sisa kemarin masih ada. Loh, emang masih cukup? Ya cukup lah, Bu. Kan Akila bawa bekal setiap hari. Oh, ya udahlah. Ya udah, Bu. Akila pergi dulu ya. Ya, hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi gimana, Kil? Jadi masalahnya begini. Semenjak corona ini, perekonomian keluarga aku menurun. Aku niatnya mau nolongin ibu, tapi aku bingung harus ngapain. Oh, ya udah ntar aku cariin solusinya. Oke. Makasih ya, Ra. Iya, sama-sama. Kalian perhatiin Akila gak? Akhir-akhir ini dia sering ngelamun. Emang kalian gak tahu? Emangnya ada masalah apa? Dia lagi ada masalah ekonomi. Dan dia mau bantuin ibunya. Tapi dia gak tahu harus ngapain. Mau-mau aja sih. Gimana kalau kita bantuin dia buat dan jalan masker? Setahu aku dia pintar dalam soal jahit menjahit. Tapi masalahnya dia nggak punya modal tuh. Gimana kalau pakai uang aku aja dulu? Eh, gila. Gila, kamu kenapa? Dari tadi aku liatin kamu ngelamun terus, emang ada apa? Enggak ada, cuma lagi ada sedikit pikiran. Kamu lagi mikirin apa? Ini, aku lagi mikirin masalah perekonomian keluarga aku yang menurun. Jadi aku bingung harus ngapain. Oh gitu, gak usah dipikirin. Oh iya, ngomong-ngomong kamu bisa menjahit kan? Kamu tahu dari mana aku bisa menjahit? Ada deh. Gimana kalau kamu jualan masker aja? Iya sih, aku juga kepikiran begitu. Tapi aku gak ada modal buat beli bahan-bahannya. Tenang aja, kamu bisa pakai uang aku dulu. Emangnya kamu mau minjamin aku uang? Ya mau lah, kan kamu teman aku. Oke, makasih ya. Ya. Oh iya, nanti kita beli bahannya pas pulang sekolah aja ya. Nanti kamu pulangnya bareng aku. Kita bikinnya rumah aku aja. Assalamualaikum. Iya, tunggu bentar. Waalaikumsalam. Nathan. Udah pulang? Udah, Bi. Itu yang di belakang, iya, Pak? Iya. Kamu duduk dulu, Kim. Aku mau ganti baju dulu. Oke. Oh iya, Bi. Papa sama Mama belum pulang? Belum, Papa sama Ibu belum pulang. Mereka masih bekerja. Oh gitu, Bi. Oh iya. Bibi mau ke dapur dulu ya. Iya, Bi. Ayo, Kim. Aku udah siap. Kita buatnya di atas aja ya. Ya udah, yuk. Aku keluarin barang-barangnya dulu ya. Nathan, kamu bisa kan? Kan ada kamu yang ngajarin. Bukan begini, tapi caranya itu tinggal kamu lurusin aja. Bukan berbelit-belit kayak gini. Nathan,
Kayaknya ada orang yang ngetok pintu. Coba kamu lihat dulu ke bawah. Nathan. Oi, Nathan. Coba telepon dulu. Kayaknya ada orang yang ngetok pintu. Kalian dari mana aja sih? Maaf, lagi tiduran kan. Lagi lo udah jemput Laura juga. Jadi gak ikhlas nih? Ya, gue ikhlas, tapi udah rada kesel. Bilang aku deh, Nil. Waktu lama. Beda, maksud. Hai, Ra. Hai, Daniel. Kita mau bantuin kamu, boleh gak, Gil? Bolehlah, kan semakin banyak yang datang, semakin cepat pula selesainya. Ini kain untuk kalian, tadi aku udah gunting duluan. Dan ini untuk kamu, Nil. Daniel, kamu bisa kan? Dijahit doang kan? Kamu di mana sih kak? Jauh. Kamu di mana sih kak? Berapa sih kita? Ah, 5.000. 5.000 kak? Ini kak. Ya, saya tidak. Ya. Oh iya, Kim. Ini hasil penjualan aku sama Daniel. Diterima ya? Nah, cepatin kita. Ya, kalian terima kasih. Oh iya. Kemarin aku kan pinjam uang kamu. Ambil aja buat modal kita, buat masker lagi. Ya gimana, Gil? Pokoknya kamu gak apa-apa kan? Gak apa-apa, kan kita kan? Ya, mungkin dia ada yang semua ada iya, sama-sama, Gil. Udah, yuk, kita di kelas. Yuk. Udah.